hasil yang maksimal untuk kejelasan Anda. Sementara gagal lagi satu serangan, percobaan serangan dilakukan oleh anak-anak Slowing Kang tepatnya. Enal memang salah satu gelandang terbaik yang sedang memberikan analisa. Benson tanpa permisi tampaknya. Benson kelebihan utama dalam cannonball. Ya, cannonball yang menurut saya ini masih terlalu jauh. Satu percobaan. Tengah-tengah teman saya VV yang sedang memberikan analisa. Benson tanpa permisi tampaknya. Pagar sudah mundur. Wasit Suartono sudah memberikan aba-aba. Berikan ke belakang kepada Benson. Memang betul ya, Benson ya, Ben. Ya, memang kelebihan dia cannonball yang betul. Bola liar seperti itu. Gagal untuk sementara Mitra Olahraga ANTV. Percobaan dari tayang ulang kita lihat. Masih jauh mungkin sekitar 1 atau 2 meter. Dari sisi gawang sebelah kiri Kamaru. Wah, tidak begitu gampang juga mereka mendapatkan counter attack dan mereka menghasilkan gol dulu di babak kedua ini. Mudah-mudahan marah-marah bendol di kamar ganti memang menjadi cambuk bagi pemain-pemain Persita. Ya, dan membuat babak kedua semakin menarik untuk kita tonton. Dan betul-betul muncul attacking football yang dijadikan oleh Benny Dolo. Benson dapatnya akan kembali menjadi eksekutor. Tendangan bebas. Ya, pagar betis. Benson ancang-ancang. Tendangan langsung ke gawang. Dapat diantisipasi oleh Kamaru. Akan sangat berbahaya ini. Hanya menghasilkan sepak sudut bagi Persita. Satu bola yang kemampuan individu. Betul, hanya saja kita tahu bagaimana Bambang, Aliuddin, dan Ismet mampu memanfaatkan sekecil apapun kesalahan dan lini belakang dan termasuk penjaga gawang Persita ini ya. Dan memang ada catatan positif buat Persija dibanding kemarin mereka main di Purwakarta. Mereka lebih militan. Lebih bagus. Satu umpan. Benson sekarang bola mutar, tendangan langsung. Sore ini Kamaru memang tampil cukup bagus dibanding dia main di Purwakarta. Iya. Bisa melihat bahwa di sini dia akan walaupun bukan untuk dirinya sendiri ya. Mungkin juga untuk rekan-rekan ya. Dan karena juga cukup mampu bermain lepas. Ya. Dia akan menangkan kepada kita. Dia karena pengakuan asisten pelatih Ismet bahwa memang sempat terjadi ya manajer jadi rumah yang mengatakan sempat terjadi kemarahan pemain belakang terhadap blunder-blunder yang dilakukan oleh Kamaru. Ruben Ceko masuk Mitra Olahraga menggantikan Aliuddin. Ya, dengan skor 3-0 kita lihat bahwa ini adalah suatu pertandingan yang sangat-sangat mendapat bola deh. Benson menuju percobaan tendangan langsung tentunya. Tidak membahayakan Kamaru. Ya, saya melihat bahwa dengan susahnya pemain dari Persita melewati apa namanya maupun Kamaru, inilah alternatif yang